Pedangdut Rido The Academy dikabarkan akan segera melepas masa lajangnya dengan meminang sang kekasih, Shiva, di bulan Oktober mendatang. Menuju hari bahagianya, Rido The Academy pun sedang sibuk-sibuknya merampungkan semua persiapan demi acara yang paripurna. Termasuk terkait dengan undangan pernikahan yang sudah disebar Rido The Academy pada para kerabat juga sahabat dekat. Kalau undangan insya Allah minggu ini mulai disebar, dan Ido, untuk keluarga dan kerabat dekat sudah telpon langsung, kata Rido The Academy. Meski bersikeras mengundang semua sahabat dan kerabat untuk hadir di acara pernikahannya, Rido The Academy harus sedikit kecewa lantaran kuota tamu undangan harus dibatasi karena adanya PPKM. Namun, adik dari Rizky The Academy ini memastikan akan memberikan kabar bahagia kepada para sahabat yang belum bisa dia undang ke acara pernikahannya. Masih dalam kesempatan yang sama, Rido The Academy pun disinggung terkait undangan untuk mantan kekasih Rizky The Academy, Lesti Kejora. Secara belak-belakan, Rido The Academy pun mengaku akan mengundang Lesti Kejora beserta suaminya, Rizky Billar, meski pada pernikahan mereka, Rido The Academy sama sekali tak diundang. Kita itu tidak bisa melupakan bahwa Lesti dan keluarga adalah bagian dari proses kehidupan Iki Ido yang dulu sampai sekarang, ujar Rido 2R. Rido The Academy pun berharap Lesti Kejora dan Rizky Billar bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di acara pernikahan dengan sang kekasih di bulan Oktober nanti. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.